Assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. El Rumi terciduk rayakan ulang tahun si Pahaju yang ke-24. Kehadiran Wendahara tuai sorotan. Selepas go publik dalam pesta pernikahan Thoriq Halilintar dan Alia Mas Said pada hari Jumat, jejak digital si Pahaju dan El Rumi ramai bermunculan di media sosial. Salah satunya diantaranya adalah jejak digital kala pesta ulang tahun si Pahaju yang ke-24 pada 13 Juli 2024. Kala itu, para kerabat merahasiakan kehadiran El Rumi. Seiring berjalannya waktu, para kerabat akhirnya terang-terangan mengungkapkan El Rumi ikut menghadiri pesta ulang tahun si Pahaju. Kerabat yang pertama kali mengungkap hal tersebut adalah Haris Prija. Ulang tahun si Pahaju dirayakan teman dan sahabatnya. Ternyata El Rumi duduk di pojokan. Bisa-bisanya ya kita nggak ada yang sadar bahwa El Rumi hadir di acara ulang tahun si Pahaju, komentar netizen. Dalam unggahan yang dibagikan baru-baru ini, Haris Prija membeberkan batang hidung ex pacar Marsha Arwan dalam pesta hari lahir si Pahaju. Sepanjang pesta ulang tahun si Pahaju, adik Al-Ghazali tersebut tampak cukup mahir menyembunyikan keberadaannya. Dia tampak duduk di kursi pojok dalam bayang-bayang kerabatnya.